Udah sampai di Gurau, Duratan Watu Baturaden. Katanya sih lagi hit. Ini biasanya tempat wisata, ada juga bisa camping. Mungkin sewa ya. Sewa. Ini kan masuk udah. Terus ini campingnya berapa? Campingnya 150. 150. Bawa tenda sendiri atau di sini? Udah dari sini. Oh, dari sini. Kalau bawa tenda sendiri? Kalau tenda sendiri paling sewa berapa? Tergantung tendanya apa. Menuju ke dalamnya jembatan. Kayaknya gini kalau di sini dekat warung-warung, kita tinggal turun bawah cari dia tempat yang banyak minuman banyak. Bisa di sini nih, ini buwinya nih. Buwinya. Minumannya ada juga wifi banyak juga dan di sini. Harganya terjangkau, mahal. Nah, ini suasana malam hari campground-nya tuh. Cantik banget ya, banyak lampu-lampunya. Pendakian Gunung Slamet. Nih lihat videonya, jangan lupa nanti disematkan di sini. Viewnya ke sebelah sana itu city light. Ini suasana pagi hari. Kita melihat view Gunung Slamet tuh, Masya Allah ya. Banyak pondok kopi. Gurau campground? Tiga ribu, nginep 5.000. Nginep 5.000. Oke. Udah sampai di Gurau, Duratan Watu Baturaden. Katanya sih lagi hits nih, katanya lagi ramai. Satu wilayah. Kebetulan masuk. Ini tiket masuknya nih. Berapa tiket masuknya? Satu orang 5.000 tuh tiket masuknya. Untuk camping sama? Beda lagi di sana. Oh gitu. Kalau camping. Nah, coba tanya aja di. Oh gitu. Jadi ini beda ya tiket masuknya aja. 5.000 satu orang. Ternyata ini. Enak banget ya. Ada sewa-sewa tenda juga di sini. Nanya dulu ke pengurusnya kalau untuk camping gimana. Ini di depan cuma ada pengurus yang tiket masuk aja. Masya Allah, ini kayak tempat makannya gitu. Nah, di sini lihat view-nya enak banget. Ini biasanya tempat wisata, ada juga bisa camping, mungkin sewa ya, sewa tenda di sini. Ini kita belum tahu, nanya dulu, lagi sibuk tugasnya. Mungkin yang di tengah-tengah tadi itu yang di situ tuh, yang rata memang di situ. Tugas itu. Ada toiletnya. Ada toilet sini. Kayaknya ini deh buat camp. Soalnya yang rata ini. Kayak musola bukan sih itu. Gak kelihatan. Ada sampai ke atas juga. Banyak spot-spot di sini. Kalau di sini spot air terjun yang begini, di situ yang buatan. Toilet. Oh, tadi kan tiket masuk udah. Terus ini campingnya berapa?
Tendanya 150. 150. Bawa tenda sendiri atau disediain? Udah dari sini. Oh, dari sini. Kalau bawa tenda sendiri? Kalau tenda sendiri, paling sewa berapa? Tergantung tendanya kapasitas berapa? 2 orang. Tenda ukurannya om. Kalau kita ukuran 8, ya. Misalnya kapasitas 8, buat 2 orang ya ukurannya 2 orang kan? Oh iya, iya betul. Nah, maksudnya itu ukuran tendanya. Untuk tenda berapa ukuran sih? Berapa sih? 2 meter kali... Ya untuk yang kapasitas 2 orang itu. 2 kapasitas 2 orang. Oh iya, iya. Kita ini kan mau ke gunung nih. Cuman istri dapat bulanan. Jadi enggak enak kan, enggak nyaman kalau saya paksa naik gunung kan. Okay, gak enak, mending saya ajak camping dulu biar sampai benar-benar enak baru kita naik gunung. Apa mau di sini apa di Cauk? Ah, di Cauk. Cauk tuh apa? Sebelah. Sebelah. Tempatnya apa dia? Oh, Cauk. Apa bedanya apa? Sana kelihatan ke bawah. Kalau di sini nanti sendiri ya. Gak apa-apa. Oh, biasanya di mana sih kalau camp? Kalau yang suka camp biasanya di mana? Tempatnya di sini atau di yang biasa? Yang biasa camp di sini. Di sana. Di sini kan? Di sana juga ya. Kalau kan biasanya yang kalau sendiri enggak di jauh. Ini punya kayak ada jembatan gini ya. Menuju ke dalamnya jembatan. Ini kita mau ke tempat camping yang satunya. Yang di dalam itu juga bisa, cuma dia nggak kelihatan view. Kalau di atas katanya view-nya langsung ke bawah. Gitu. Ini tuh masuk ke gurau yang tadi sini. Nah, kalau untuk camp yang satunya posisinya di sini dia. Oh, jadi view-nya ke sini. Oh, di sini. Nah. Ada kayak air terjun gitu. Sungai. Toiletnya di bawah. Ada toilet. Ada toilet juga. Ini banyak warung-warung. Warungnya dia 24 jam nggak? Warungnya ada yang 24 jam, mungkin sebelah sana. Oh gitu. Kalau udah sore tutup. Jadi namanya apa mas ini mas? Apa? Tempatnya apa? Cauk. Cauk yang tadi itu? Gurau. Gurau. Gurau sama beda. Cauk. Satu tempat, satu area, dan satu manajemen ya? Dua tempat, satu manajemen. Oh dua tempat, sorry. Dua kebalik. Tempat, satu manajemen. Sorry, kebalik. Itu jadi sama aja teman-teman nih kalau mau ke daerah-daerah sini terus kayak kita mesti belok dulu, saran saya coba ke gurau ya. Daerah sini ada tempat-tempat camp area yang enak banget, airnya bagus, bersih. Terus kelebihannya kalau di gurau ada air terjun ya. Ada air terjun, kalau di sini nggak ada sungai begini, tapi view-nya city light gitu, tapi view-nya city light di depan sana. Nanti malam ya, nanti malam ya. Oke, see you. Belakangnya gini sama. Nih, kayak gini tuh ada tenda-tenda yang lagi camp. Nih, ada sungai. Nah, ini view-nya gini kalau di sini. Dekat warung-warung. Kita tinggal turun bawah. Cari dia tempat yang enak view-nya. Sini bisa sewa tenda, bisa bawa tenda sendiri juga boleh. Enak sama-sama. Kalau sini enaknya dia deket warung. Nah, ini kan lebih terbuka ya ke alam. View-nya city light. Nah ini kalau malam ini belum kelihatan. Ini api unggun segala macam. Nah itu ada toilet. Toiletnya deket. Ada dua, ada empat ya. Sebelah sini satu, sebelah sana satu. Di situ lah.
Ini kita bawa ransel konsina batch 3 Everest. Kita coba. Di sini lucunya nih, ada ininya nih. Kita lihat detailnya. Juga ada penempatan-penempatan barangnya. Nomor 1 sleeping bag, nomor 2 tenda dan sebagainya lah ya. Lucu juga ini. Ya untuk fitur-fiturnya, untuk fitur kayak wing ininya, terus apanya, banyak di review di channel-channel lain. Tapi kita akan coba pakai naik gunung. Jadi saya cuman diuji aja, uji pakai aja kita ya. Oke, nanti saksikan tayangannya. Dari tempat camping di belakangnya itu adalah banyak warung. Warung ini salah satunya warung kopi Bu Wiwi. Jadi buat teman-teman yang kalau malas masak ngecamp ya, bisa di sini nih. Nasi goreng, ada nasi goreng, omelet, domi kwetiau, air minuman lah. Cemilan-cemilan juga ada banyak. Minuman banyak. Bisa di sini nih, ini Bu Wiwinya nih. Nih Bu Wiwinya nih tuh. Wiwinya. Minumannya juga WiFi banyak juga dan di sini. Harganya terjangkau, nggak mahal kok, murah dia. Dan ada atas, WiFi-nya, ada di atas juga. Di sini ya, nih, tuh, tuh. Jadi biar lihat view. Jadi yang di lain juga banyak. Ya, jadi lihat view-nya. Nah, kita lihat coba lihat ke atas. Sudah lepas. Nggak apa-apa. Halo, Mas. Halo, Pak. Lihat atas view-nya. Nanti kita masuk di YouTube ya, Bu. Ini kalau sampai malam, dia bukanya sampai jam 10. Nah, misalnya duduk di sini ya, kita bisa lihat view-nya tuh. Mungkin yang lebih di atas lagi ada di lantai 3. Ini cuma, tapi Bu, ini, oh ada, lantai 3-nya juga. Kita lihat lantai 3. Di sini bisa sampai lantai 3 gitu. Karena memang view ya, ngejar view-nya tuh. Kalau malam dia city light. Sana city light tuh. Nah, view-nya cakep banget. Sini. Nah, buat ngecas juga. Nah ini suasana malam hari campground-nya tuh cantik banget ya, banyak lampu-lampunya. Oh, tempat campnya di situ ada lampu, cuma minusnya ini nggak ada casan, jadi kalau mau ngecas numpang ngecas di sini nih di warung. Saat ini kita lagi ada di campground Gurau. Yep. Ya, itu Gurau. Buat Raden, kenapa kami harus terpaksa ngecamp dulu? Karena istri dapat halangan. Sebetulnya naik gunung kalau lagi halangan juga nggak apa-apa. Cuman yang jadi persoalan adalah secara fisik, secara hormonal, fisiknya jadi beda. Makanya kami putuskan untuk ngedelay dulu, ngecamp dulu kita di sini, ya. Ini bisa casnya di sini tuh, di ibu, di bapaknya. Enak sini warungnya, tapi mungkin kalau bukan weekend dia bukanya sampai jam 10 aja. Banyak banget tuh tingkat-tingkat karena dia view city light. Oh, city lightnya ya kelihatan nggak dari sini? Kelihatan lah dikit-dikit ya. City lightnya ini orang Sulawesi udah sampai udah tahu Wedang Ubuh nih. Udah tahu Wedang Ubuh nih. Di sana Saraba kan namanya. Iya, Saraba di sana. Sama-sama enak sih, sama-sama menyehatkan sih dia. Iya. Oke, city light. Santan sama apa ya? Tapi kalau sarapan kan beda dia. Kita lagi ngumpul di Caub ini ya. Caub di sebelahnya Gurau. Gurau Campground. Bersama kawan-kawan, Mas Amru, Mas Abdi, Mas Jaki. Iya. Pakai blitz soalnya pake gelap. Blitz kita gelap. Ada lampu malam sih, cuman gini kecil dia. Iya, lampu-lampunya kecil banget. Lumut. Udah ngopi tapi habis tuh. Udah habis. Udah dari tadi ya. Dari tadi sih ngobrol, tapi begitu di shoot gini pada diem. Sojaim, sojaim nih.
Kita ini yang ketemu di pendakian Gunung Slamet. Nih lihat videonya jangan lupa. Nanti disematkan. Di sini. Nanti ada. Dan lucunya saya sampai sekarang belum tahu caranya nyimpan di pojok ini. Belum tahu. Jadi kita emang benar-benar. Setelah kita amatir ini. Sebetulnya nggak, bukan kreator sebetulnya, karena kita maksain aja nyimpan file gitu loh, tak, tujuannya. Ya, buat dokumentasi. Dokumentasi. Storage gede bisa simpen tanpa harus berbayar, ya udahlah. Walaupun kemudian akhirnya berbayar pun kami sumbangkan. Tapi kemudian ada karena satu dan lain hal, kemudian kami harus dismonet. Ya mudah-mudahan kami bisa ajukan kembali. Amin. Amin. Kita shoot lagi muka-muka. Ngeblur ini. Waktu di video pendakian Gunung Slamet enggak seculun ini. Seculun ini ya. Ini sudah dewasa ya. Oh, sudah dewasa ini. Sudah bapak-bapak ini. Senyumnya, senyum-senyum banyak beban. Senyum yang terpacu. Oke. Oh, dulu kan masih sekolah atau apa, jadi masih lepas dia. Sekarang udah mulai mikir, duh, hidup gimana nih? Ke depan gimana nih? Duh, besok beli rokok gimana nih? Nah, itu dia. Nah, view-nya ke sebelah sana itu city light. Ini suasana pagi hari. Kita melihat view Gunung Slamet tuh, masya Allah ya. Kehalangan ini aja nih, bangunan warung ya. Cakep banget, cantik ya. Pagi-pagi view-nya gini nih. Kita bisa menatap Gunung Slamet dari sini. Masya Allah. Temani gemericik air tuh. Air terjun, air terjunan. Ya, air sungai. Masya Allah.